Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Bisnis Garu bersama Bang Haji Ki Gaharu. Okay. Apa hubungannya Gaharu, habis itu korma, habis itu radio komunikasi? Seperti tidak ada kaitannya. Parfum Gaharu gitu ya. Tapi sebenarnya ada, brother. Kalau kita melihat intinya, intinya adalah apa? Intinya adalah kenikmatan. Intinya adalah anugerah. Intinya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia dalam hal wewangian, dalam hal pengobatan, dalam hal gelombang elektromagnetik. Nah, ini dia nih kaitannya dengan AF. Sebagaimana para ustadz menyampaikan bahwa sesungguhnya ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu dikategorikan yang pertama, ayat-ayat di dalam kitab suci. Tanda-tanda kebesaran Allah di dalam kitab suci. Dan yang kedua adalah ayat-ayat al-kauniyah, ayat-ayat yang berupa kejadian-kejadian, yang berupa hal-hal dalam bentuk kehidupan kita sehari-hari. Wa min ayatih, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, di antaranya langit, bumi, dan apa yang ada dalam isinya, yang kita bergelut setiap hari di dalamnya, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Termasuk ini gelombang elektromagnetik. Coba pesawat bisa berkomunikasi, kita bisa berkomunikasi, baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar. Kemudian GPS, infrared, terus apalagi sinar X-ray, gamma, ronsen, dan lain sebagainya gitu. Pengaplikasian untuk kehidupan manusia itu manfaatnya begitu, brother. Udah dulu ceramahnya. Jadi itu intinya, gelombang elektromagnetik yang pertama itu adalah suatu nikmat dan karunia. Bagaimana kita bisa berkomunikasi melalui sebuah alat dengan perantara atmosfer, dengan perantara gelombang elektromagnetik, kita bisa berkomunikasi secara berbeda jarak, jauh jarak begitu kan. Belepotan nih. Oke. Udah pembukaannya. Jadi itu ya, pertama karunia, yang kedua tanda-tanda kebesaran Allah yang jarang sekali mungkin disadari oleh kita, yang manfaatnya justru kita pakai gitu ya. Termasuk internet ini juga kan begitu. Baik, kembali ke radio komunikasi HF. 2 tahun kita pelajari PHF dan UHF. Nah, tahun ini kita akan pelajari HF. Ya. Sebenarnya di atasnya ini ada lagi medium frekuensi. Apa sih HF? High frequency. High frequency. Very high frequency. Benar enggak? Ultra high frequency. Medium frequency, kemudian low frequency, very low frequency. Kalau kesininya ada lagi gitu kan. Seperti apa tuh? SHF, kemudian EHF. Ya, biar nggak bingung. Super high frequency. Extreme. Extreme benar nggak? Tremendously high frequency kesononya gitu.
Ah, infrared ke sana, gamma, sinar gamma, dan itu menggunakan frekuensi alat detektor logam, detektor emas. Itu pakai frekuensi gelombang elektromagnetik, brother, sebagai karunia, sebagai ayat atau tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang manfaatnya digunakan oleh manusia atau diambil oleh manusia. Nah, sebagaimana kita ketahui antara PHF dan UHF ya, yang biasa kita gunakan baik melalui handy transceiver maupun rig, itu ada kelebihan ada kekurangan. Ya sama, ini masing-masing juga ada kelebihan ada kekurangannya gitu, karena dibuat ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebagaimana kemarin udah kita jelasin ya, ada faktor kebutuhannya untuk apa. Nah, begitu. Langsung saja, panjang gelombang otomatis semakin ke atas itu ya, semakin panjang. Tapi ketinggiannya semakin rendah gitu. Ketinggian semakin rendah, panjang vertikal semakin rendah ke atas ini. Kemudian horizontalnya semakin panjang. Ah, susah ya. Kita gambarkan saja. Ini UHF nih. Nah, contohnya ya. Begini UHF. Nah. Begitu. Dia tinggi ketinggiannya daripada PHF. Tapi panjangnya pendek. Lah, gimana ya panjangnya pendek? Udah lihat ini aja lah. Kalau PHF kira-kira seperti ini. Gitulah. Lebih panjang dari UHF. Kalau ECF atau HF, high frequency, dia loncatannya lebih lebar gitu. Dan lebih panjang. Biar dapat dimengerti, kira-kira sederhananya begitu. Dan HF ini bekerja pada frekuensi 3 sampai 30 MHz ya. Kalau PHF itu 30 sampai 300 MHz. Kalau UHF itu bekerja pada frekuensi 300 pembagiannya ya, menurut teori ya. Meskipun kadang-kadang dalam radio beda lagi gitu istilahnya ya. Ada sedikit perbedaan gitu. 300 sampai 3000 MHz atau 3 giga ya. Nah, ini begitu, brother. Ya. Jadi PHF 142 143 MHz itu masuk di sini kan. Kemudian UHF dari 300 sampai 3000 MHz. Ya udah, jangan diulang-ulang, nanti diprotes lagi, membulat katanya begitu. Nah, saudaraku, keterbatasan UHF dalam berkomunikasi, dia loncatannya tinggi tapi jaraknya pendek jika dibandingkan dengan UHF. Tentu dia lebih jauh jangkauannya. Nah, PHF juga terbatas gitu kan. Ini terbatas. Ya, PHF kita bisa berkomunikasi menggunakan HT, rig, antena luar, tambahannya, kemudian repeater gitu kan, untuk menambah jaraknya. Bisa antar provinsi, begitu, antar kota. Tapi antar pulau, antar benua, udah gak bisa dia secara standar ya. Tanpa menggunakan internet, maksudnya tanpa menggunakan gateway. Karena memang dia dibuat katakanlah untuk regional lah. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin antar pulau, antar negara, maka yang harus digunakan adalah gelombang elektromagnetik atau frekuensi HF berikut dengan berikut dengan perangkatnya, sarana dan prasarananya. Begitu, brother. Jadi setelah 2 tahun kita pelajari UHF, PHF, baik analog maupun digital, analog, kemudian bagaimana cara menggabungkannya,
dengan antara digital dengan analog, antara analog digital dengan seluler, dengan Android, dengan internet dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita pelajari apa itu yang namanya high frequency. Berikut kelebihan dan kekurangannya. Ini hanya sebatas video pembukaan saja. Jadi saya lagi belajar, baru belajar nih, baru mulai. Oleh karena itu kita belajar bareng-bareng bersama Bang Haji. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saksikan terus dan nantikan video selanjutnya yang berkenaan dengan radio komunikasi, khususnya dalam sub judul high frequency. Dan bagaimana dan untuk apa pemanfaatannya begitu. Karena buat apa gitu kan kalau tidak ada manfaatnya, benar enggak? Tidak ada kuliahannya masalahnya nih. Tidak ada kursusannya nih, tidak ada kuliahannya nih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.